Halo warga YouTube, kembali lagi di channel saya Adi Anapura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara monetize tercepat dengan jasa yang teman-teman sering tanyakan. Jasa pembuatan channel, jasa monet, apa segala macam untuk mempercepat proses monetize channel kalian. Dan di video ini saya akan menjawab ke teman-teman bagaimana caranya dan apa saja keuntungannya. So, langsung saja kita lanjut setelah intro yang satu ini. Oke, kembali lagi di channel saya Adi Anapura. Pada video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang ada nggak sih bang jasa monet, ada nggak sih bang jasa pembuatan channel, jual channel nggak sih bang, itu banyak sekali yang menanyakan. Nah di sini memang sempat disinggung di beberapa video kalau kita memang menerima untuk jasa pembuatan channel. Seperti teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu channel yang kita kerjakan ya di zona olahraga. Yaitu udah siap daftar, tinggal verifikasi 1000 subscriber, 5000 jam tayang, teguran gak ada, aman. Ini dibuat dari nol oleh tim kita dan menggunakan email dari konsumen, dari pembeli atau dari kalian. Jadi aman, emailnya dibikin oleh kalian. Atau mungkin belum punya email, kita buatkan dengan nomor handphone teman-teman. Jika udah punya email atau udah punya channel, tinggal kirim aja channelnya gitu kan, atau emailnya, atau email baru pun tidak masalah, kirim aja, kita buatkan dari nol, benar-benar dari nol. Hasilnya seperti ini yang udah monet dan udah ratusan sih yang kita monet ya. Ini juga udah monet, ini baru beberapa hari sih, kemarin kayaknya ini udah monet juga. Dan buat teman-teman yang masih menunggu, silakan tunggu aja karena memang orderannya lumayan ya, lumayan banyak. Dan itu dijamin kalau tidak monet tidak akan diserahkan channelnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pantau dari email teman-teman sendiri, karena itu kan email teman-teman yang buat, jadi keamanannya itu bisa lebih terjaga dan terjamin gitu. Dan teman-teman bisa lihat langsung progresnya itu seperti apa, karena emailnya menggunakan email teman-teman. Dan ini banyak sekali yang menanyakan jasa seperti ini, karena memang untuk monetize untuk sekarang ini agak sedikit susah ya, dan butuh waktu yang lumayan lama. Makanya jasa monet seperti ini atau jasa pembuatan channel seperti ini bisa teman-teman tempuh buat teman-teman yang punya modal lebih. Tapi kalau tidak gitu kan, tidak ada masalah juga, karena di sini banyak sekali yang menanyakan gitu. Dan ini dia buat teman-teman, namanya adalah bikinchannel.com. Teman-teman bisa cari di browser bikinchannel.com atau klik linknya di deskripsi di bawah. Oke ya, ini adalah jasa pembuatan channel pertama di Indonesia. Dan ini teman-teman bisa ambil paket gajian. Jadi teman-teman, paket gajian itu paket apa? Bisa request niche. Misalkan kayak teman-teman membahas tentang musik, teknologi, olahraga, itu bisa request semua. Semuanya ya, apapun, vlog itu bisa. Oke ya. Yang kedua, sudah monetize iklan. Jadi ketika sudah monetize, barulah channelnya diserahkan. Karena teman-teman pakai email sendiri, jadi teman-teman bisa pantau aja gitu. Video awal dibuatkan oleh tim bikin channel.com. Benar sekali, itu teman-teman dibuatkan oleh tim bikin channel. Jadi benar-benar murni kontennya dari kita semua. Oke, walaupun ada konten teman-teman misalkan yang memang menurut kita aman, ya udah kita lanjutkan. Atau mungkin teman-teman punya channel sebelumnya, udah bikin konten apa segala macam original dan lama monetnya gitu kan, teman-teman bisa pakai channel yang udah ada. Oke ya, bisa pakai channel yang udah ada atau bikin baru, seperti itu terserah teman-teman. Channel dibuat dari nol sampai monetize organik. Jadi teman-teman, itu channelnya dibuat dari nol seperti yang saya bilang tadi, dari email teman-teman. Itu dibuat secara organik semua, makanya pengerjaannya agak lumayan sih, dan ya ini aman banget. Kemudian bonus desain logo dan sampul channel. Oke ya, jadi logo channel kemudian sampulnya itu sudah dibuatkan langsung oleh tim bikinchannel.com. Pengerjaan maksimal 9 minggu, itu paling lama ya, maksimal. Dan kalau memang ada kemoloran gitu kan, ya mungkin karena dari pihak YouTube untuk monetize-nya, kemudian pengejaran jam tayang, dan itu wajar banget. Dan itu masih kita jamin sampai monetize, seperti itu. Subscriber real dan konten original. Subscriber real dan konten jaminan pasti original, dibuat oleh tim kita sendiri, nggak asal comot. Oke ya, email channel bisa pakai email sendiri. Subscribernya 1100 sampai 1200, cocok untuk pemula. Nah, ini buat teman-teman misalkan udah punya channel nih, sekarang pertanyaannya udah punya channel dan baru 100 atau 200 subscriber, bisa nggak dipakai? Bisa banget, dan itu lebih bagus, seperti itu.
atau mungkin teman-teman baru mau memulai dan bingung mau bikin konten apa, silakan aja konsultasi ke tim bikin channel. Itu WA-nya dari bawah ya, langsung saja klik WA-nya untuk melakukan pemesanan atau konsultasi masalah channel seperti itu. Dan ini bisa teman-teman niche-nya bisa dipilih, mau niche olahraga, mau niche musik, mau niche film, mau niche review, mau niche vlog, semuanya bisa ya. Atau apapun yang teman-teman mau lakukan di YouTube itu bisa di request di bikinchannel.com dan teman-teman bisa ambil paket gajian ya. Kalau teman-teman misalkan mau channel yang udah ready, yang udah monet, misalkan seperti ini gitu kan, silakan teman-teman chat aja. Karena di sini kita juga menyediakan beberapa channel yang udah monet yang bisa langsung dipakai tanpa harus menunggu gitu kan. Tapi ya teman-teman, niche-nya mungkin agak berbeda, tapi nggak masalah ya. Kalau masalah niche itu bisa dirubah karena subscriber juga masih kecil, sekitar 1100 sampai 1500-an untuk yang stok channel sudah monet seperti itu. Jadi teman-teman langsung saja WA adminnya, klik link di deskripsi atau langsung saja WA ke WA adminnya seperti itu. Dan di sini adalah solusi yang paling bagus banget buat teman-teman yang mau mengembangkan channel lebih cepat lagi. Satu, ambil paket gajian untuk memesan sesuai niche, kemudian kedua bisa beli channel yang udah monet gitu, tinggal pakai aja. Oke ya, sesimpel itu. Seperti ini contohnya, ini udah monet juga, ini udah monet dan tentunya ada ratusan, dan ini siap dimonet. Ini siap saya daftarkan untuk monetize seperti itu. Dan ini langkah-langkahnya dijamin aman, pakai alamat teman-teman sendiri, AdSense pakai alamat teman-teman sendiri, rekening juga pakai rekening teman-teman sendiri. Oke ya, semuanya bisa dipantau dan transparan. Oke ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang menanyakan jasa apa segala macam, di sini juga ada jasa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, silakan aja kontak linknya dari bawah, link adminnya kontak aja. Tentunya jasa kita lengkap banget, jasa branding, jasa 1000 subscriber, 4000 jam tayang, jasa intro, semuanya ada sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi silakan aja kontak. Dan mungkin itu aja informasinya ya, informasinya itu aja. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada yang ditanyakan atau mungkin mau konsultasi dan lain-lain, silakan saja link kontaknya dari bawah atau akses di bikinchannel.com ya. Seperti ini, teman-teman bisa ambil paket sesuai paket yang teman-teman mau. Kalau di sini saya merekomendasikan paket gajian karena ini dibikin dari nol, atau mungkin teman-teman udah punya channel tinggal dilanjutkan aja oleh pihak Bikin Channel juga bisa, seperti itu ya. Oke, dan sekali lagi ini aman banget untuk kalian yang pemula. Jadi ya teman-teman tinggal lanjut aja untuk membuat konten dan mencari uang di YouTube, sesimpel itu. Tinggal order, nunggu aja sampai selesai diserahkan. Kalau ada konfirmasi channelnya udah monet itu, ya teman-teman tinggal lanjut aja bikin konten, segampang itu ya. Gak usah berjuang dari awal lagi ya. Mungkin ini buat teman-teman yang punya dana lebih, kalau enggak juga tidak masalah gitu kan. Karena di sini banyak sekali di komentar yang menanyakan tentang hal ini, jasa monet, kemudian jasa bikin channel apa segala macam. Jadi teman-teman buat yang memang kemarin menanyakan, silakan beginilah penjelasannya gitu. Oke, mungkin sekian aja konten saya kali ini. Saya mau mendaftarkan ini dulu ya, mendaftarkan channel ini dulu, karena setiap hari kita daftar 2-3 channel seperti itu. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Oke, mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara monetize tercepat untuk channel kalian, apalagi channel pemula. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you.